Informasi lainnya pemirsa, rumah di Kebumen rusak parah akibat ledakan yang berasal dari dalam rumah. Diduga berasal dari petasan. Peristiwa ledakan terjadi pada Senin sore dan mengakibatkan rumah milik Budi Katosa hancur di bagian atap dan tembok teras rumahnya. Anak pemilik rumah mengalami luka bakar di hampir sekujur tubuhnya. Aparat yang datang ke lokasi ledakan mengatakan ledakan besar yang terjadi bersumber dari obat mercon yang meledak. Diduga korban yaitu anak pemilik rumah yang sedang meracik mercon.